Masya Allah, makmum dengan imam baca Fatihah bunyinya Rabbin Alamin. Nah, ya baca gitu. Alhamdulillahi Rabbin Alamin. Tak ada alih leh. Rabbin Alamin. Tak nyata alih leh. Kemudian ia dah mengikutlah imam yang tersebut kerana baik seko dengan dia. Boleh jadi imam, boleh jadi ia baca tapi duduk kuasa orang lain bunyi suka tu juga. Ha, ia kata ia suka baik ni sebab boleh jadi ia tak dengar alih-alih. Ia baca lah tapi alih-alih tu tak bunyi sebab ia duduk jauh sikit eh. Moga ia pun mari akhir juga kawan ni kan. Bukan mari awal, mari akhir jugalah ni. Apa tu ia kata ia duduk tanya demo lain pun. Demo lain kata bunyi seperti itu juga. Rabbin Alamin. Jadi ya. Lepas tu ia nak tanya kata ni. Ia tak ada tanya ni. Ia ada royak je ni. Ia ada royak. Tak ada tanya ni. Ia tak ada royak. Tak ada tanya ni. Hak ni ia panggil. Kita pergi kok ni lah. Ia panggil berubah ni. Ia panggil berubah dengan secara kurang alih-alih. Nah, tapi ia panggil tak membawa pada berubah makna. Boleh duduk-duduk. Ha, boleh duduk lagi. Masalah syak tentang Fatihah imam. Adakah Fatihah imam sah atau tidak masalah? Kemudian makmum pakai kedok. Baik sekor dengan dia supaya beri hilal waswas syak di atas imam. Soal ada kosmaya makmu itu sah. Ha, jawabnya sah. Dalam i'anah hak kita duk mengaji saat ni ia ilah li anna ghaliba ahwalil imam at-taharruzu anil mubtilah, ya kata. Nah, ia awaklah tu. Ia kata kerana golik daripada segala kelakuan tu imam ni, ia beringat daripada perkara yang batal ke semaya. Makna kita jadi tu imam orang ni, lak hak besar sekalinya, gapo kita beringat? Iaitulah kita jaga sepenuh-penuhnya daripada perkara yang membatal ke semaya. Nah, artinya benda hak yang kita dah buat mula daripada takbiratul ihram sampai salat tu, kita yakin penuh. Kata semaya kita tu sah, tak ada terlibat langsung dengan perkara-perkara yang membatalkan. Ha, tak ada apa, sah kita ikut. Ya. Ada bunyi supaya hidup menem dah. Siratal ladzina an'am. Dia jadi na'an-na'an. Hak tu pun nampak berubah. Tak membawa pada berubah makna lagi. Tak apa lagi.